industri minyak sawit. Saya dan Bapak Presiden telah menzahirkan kebimbangan Malaysia dan juga Indonesia terhadap kempen anti minyak sawit yang berlaku terutama di Eropah, Australia dan Oceania. Kempen anti minyak sawit ini adalah tidak berasas dan tidak menggambarkan kelestarian industri sawit dunia serta bercanggah dengan komitmen EU dan kepada WTO mengenai amalan perdagangan bebas. Justru itu saya telah memaklumkan kepada Bapak Presiden bahawa Malaysia juga telah memfailkan tindakan undang-undang ke atas EU pada 15 Januari 2021 di Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO sama seperti yang telah dilakukan oleh Indonesia pada Disember 2019 yang lalu. Malaysia akan terus bekerjasama dengan pihak Indonesia dalam isu diskriminasi minyak sawit, utama memperkasakan Council of Palm Oil Producing Countries, dan inilah bagi memastikan kita dapat melindungi industri sawit utamanya bagi menyelamatkan berjuta-juta perkebun kecil yang bergantung hidup sepenuhnya pada industri sawit di Malaysia dan juga di Indonesia.